Kalau dilihat daripada sudut kekerapan, saya percaya kekerapan yang kita buat adalah cukup tinggi, di mana setiap hari tim-tim kita seramai 21 tim yang telah kita siapkan untuk menjalankan tugas pematuhan ini bergerak dan menjadikan pusat-pusat membeli belah yang popular ini sebagai salah satu lokasi wajib untuk kita hadir, kerana kita percaya sekiranya kita gagal untuk hadir, ia akan menyebabkan leka ataupun akan diambil take for granted bagi kebanyakan pengunjung. Jadi kekerapan itu tersebut kita tumpukan kepada waktu-waktu yang sesuai. Contohnya pada waktu tengah hari ataupun waktu petang, di situ kita akan buat penambahan. So kita tidak boleh kata satu atau dua tim yang kita hantar. Kita melihat kepada situasi semasa. Sekiranya masa tersebut ramai pengunjung yang hadir, maka kita akan hantar lebih daripada 4 tim untuk membuat pemantauan, membantu pihak-pihak pengurusan di sini untuk memastikan tidak berlaku sebarang keadaan ataupun situasi di mana masyarakat mengatakan bahawa tempat-tempat ini adalah tempat kayangan dan tidak diambil tindakan. Bagi polis dan wangi setakat ini, kita mengambil tindakan dalam konteks tidak ada sebarang perbezaan. Kita ambil sama rata. InsyaAllah pemantauan daripada sudut pematuhan dan pemantauan yang kita buat, kita dapati memang tinggi.